Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Di video kali ini saya ingin memberikan trik kepada kalian, yaitu cara keluar dari mode password atau cara mengatasi mode password Xiaomi dengan 3 jari. Nah, untuk Anda yang penasaran silahkan aja simak video ini sampai selesai. Oke, langkah yang pertama di sini seperti tadi di awal, di sini kita akan menggunakan metode 3 jari ya. Untuk metode 3 jari ini sangat mudah banget sebenarnya. Jadi kita tekan secara bersamaan. Jika kalian dengan menekan tombol powernya doang, password Xiaomi ini gak mau keluar atau gak mau menghilang. Jadi kalian harus menggunakan trik yang saya akan berikan, yaitu dengan metode 3 jari ya, 3 jari. Nah, untuk 3 jari ini kalian tekan secara bersamaan tombol volume atas, tombol volume bawah, serta tombol power. Kita tekan secara bersamaan. Oke. 1 2 3. Nah, HP-nya sudah mati ya. Dan HP-nya akan merestart dan akan menyala lagi dengan sendirinya. Jadi jika kalian dengan menggunakan tombol powernya doang seperti di video saya yang sebelumnya itu tidak berhasil, kalian pakai dengan metode 3 jari. Oke, okay? Kita tunggu HP-nya sampai benar-benar menyala. Dan jika kalian anggap video ini berhasil dan juga bermanfaat, boleh deh kalian tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.